lembab dan banyak nyamuk. Kesan ini yang ditemukan saat pertama masuk di kawasan Candi Lawang, Boyolali. Tanah di tempat ini memiliki tingkat kelembaban yang tinggi, sehingga menjadi habitat berkembang biaknya nyamuk kebun. Candi Lawang terletak di ujung Dusun Dangean, Desa Gedangan, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Sebuah candi utama terlihat masih berdiri, namun hanya sampai pada bagian pintu menuju bilik utama candinya. Dari penampakan ambang pintu candi ini, akhirnya masyarakat menyebutnya dengan nama Candi Lawang. Sebuah yoni diletakkan di bagian dalam bilik utamanya. Namun batu-batu penyusun dinding bilik utama candinya sudah hilang, sehingga yoni ini terlihat seperti berada di tempat terbuka. Cerat yoni masih utuh dan menghadap ke arah utara. Dari kondisi candi utama saat ini, bisa diperkirakan ruang utama atau garbagraha pada candi ini sangat sempit. Dengan demikian, hanya pemimpin upacara saja yang bisa masuk ke dalam ruang utamanya. Sedang pelaksanaan upacara sangat mungkin dilakukan di depan candinya. Pada dinding pintu masuk bagian selatan, terdapat sebaris inskripsi dalam aksara Jawa kuno. N.J. Krom, seorang peneliti bangsa Belanda, telah membaca inskripsi ini pada tahun 1923. Dari jenis paleografinya, N.J. Krom mengelompokkan jenis aksara ini pada tahun 861 Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Kayuwangi. Selain di Candi Lawang, inskripsi pendek yang hampir sama jenisnya terdapat pula di Komplek Candi Ijo Yogyakarta dan juga pada Candi Klero di Semarang. Di depan candi utama terdapat reruntuhan bangunan yang berbentuk persegi panjang. Bangunan ini menyisakan bagian kakinya yang berbentuk menyerupai batur, memanjang 12,5 meter dengan orientasi utara ke selatan. Pintu masuk berupa tangga batu yang menghadap ke arah timur berhadapan dengan pintu masuk candi utamanya. Struktur ini mirip dengan bangunan Dharmasala, sebuah tempat yang fungsinya mirip aula di zaman sekarang. Dari luas bangunan Dharmasala ini bisa diperkirakan tempat ini tidak dibangun untuk menampung umat yang banyak. Sebuah batu yang diperkirakan lapik sajen atau mungkin juga padmasana ditemukan berada di dekat pintu masuknya. Batu seperti ini biasanya digunakan untuk meletakkan benda-benda yang diperlukan selama upacara. Selain temuan batu lapik tersebut, di bangunan ini juga dipergunakan untuk menampung berbagai macam batu-batu candi lainnya. Dari sisa-sisa bangunan candinya yang masih terlihat, bisa diperkirakan bangunan ini hanya diperuntukkan bagi kaum Brahmana, golongan spiritualis pada masa Mataram kuno. Candi Lawang merupakan komplek bangunan Hindu dengan pola bangunan yang cukup unik. Dari sisa-sisa reruntuhannya, candi ini diperkirakan memiliki pola 1-4. Candi utama berdiri menghadap ke arah barat, dan di sebelah kirinya berdiri candi apit yang berukuran lebih kecil. Di bagian belakang terdapat dua candi perwara yang menghadap ke arah barat. Sedang bangunan yang mirip Dharmasala berada pada bagian paling depan dengan arah hadap ke arah timur. Candi Lawang ini adalah candi yang sangat unik menurut saya, karena dari segi polanya candi ini jarang ditemukan di candi-candi Hindu di Jawa Tengah maupun di daerah Yogyakarta.
pola utama candi ini adalah 1-4, di mana sebuah candi induk itu berdiri di samping dengan candi abet yang sama-sama menghadap ke arah barat. Di belakangnya terdapat dua buah candi perwara. Dan yang lebih unik lagi adalah sebuah struktur yang berhadapan dengan candi utama. Yang dari bentuknya yaitu persegi panjang, struktur ini hampir mirip dengan Dharmasala yang ada di dataran tinggi Dieng. Berdasarkan pola struktur dan juga tata letaknya, maka Candi Lawang ini bisa diperkirakan adalah candi yang khusus didirikan untuk kaum Brahmana. Pola candi yang hampir sama ditemukan juga pada candi ketiga Komplek Candi Gedong Songo dan juga pada Komplek Candi Arjuna Dieng. Kedua komplek candi tersebut merupakan bangunan-bangunan pemujaan umat Hindu di awal masa klasik tua. Kedua komplek candi tersebut kesemuanya didirikan di dataran tinggi, sama seperti Candi Lawang yang berada di daerah Cepogo yang tinggi di lereng Merapi. Berdasarkan keletakan dan pola, ketiga komplek candi yang berbeda lokasi ini memiliki banyak kesamaan. Dengan pola lebih dari satu candi dan memiliki arah hadap yang sama, jelas fungsi utamanya juga diperkirakan sama. Tempat-tempat yang tinggi dan tenang adalah tempat favorit kaum Brahmana untuk tinggal dan beribadah. Seperti halnya dengan Candi Lawang, berada di tempat yang tinggi dan sunyi, di lereng dua gunung api tua yang memiliki nilai spiritual yang tinggi, Gunung Mandrageni dan Gunung Damalung. Adanya batu prasasti yang berisi pendirian pertapaan yang ditemukan tidak terlalu jauh dari candi ini semakin menguatkan bukti akan adanya aktivitas para Brahmana di daerah Cepogo. Dari bentuk bangunan yang bisa ditampilkan untuk saat ini, bisa diperkirakan bahwa Candi Lawang ini adalah candi yang dipergunakan oleh kaum Brahmana. Hal ini dikuatkan dengan adanya sebuah bangunan atau struktur, lebih tepatnya di depan candi induknya yang mirip dengan Dharmasala di dataran tinggi Dieng. Selain itu, dari tata keletakan Candi Lawang ini yang sangat tersembunyi, dan itu mungkin juga zaman dahulu juga sangat lebih tersembunyi lagi, secara otomatis hanya kalangan tertentu yang menggunakan candi ini, yaitu candi untuk para Brahmana. Selain itu, di bagian barat laut dari Candi Lawang juga ditemukan reruntuhan candi yang oleh masyarakatnya dikenal dengan nama Candi Sari. Sari, yang oleh masyarakatnya diartikan wangi ini, memiliki banyak misteri yang belum terungkap. Saksikan kisah Candi Sari selengkapnya dalam episode yang akan datang di Jajah Desa Milangkori. Salam Budaya.